الذي أعزنا وأكرمنا بنور العلماء الصالحين وبه ننجو من عذاب أليم والصلاة والسلام على من قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Balikna Yaina wa Umar Matala Allah Umrahu Akkah. Ibu Bapak Tuhan yang butuh, Bapak Tuhan yang butuh pula bagi apa Jumateng Koronyai Kempen yang berhormati Sahihudin Nur Huda Tuneki Abdul Halim yang kula ngliyaken para alumni, alumni tua, alumni nom, alumni doyok, suyok-doyok alumni yang khosikin istua para santri-santri kempek santri namus berarti namus namus ini kok apa? Nawawi Mustafa. Namus niku Jibril ketika Siti Khadijah nggawa Kanjeng Nabi marani Sayyid Warokoh karena disikep ning makhluk luruh makhluk apa pokon ikrok bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kemudian Siti Khadijah nggawa Kanjeng Nabi ditekanan disuarakan Sayyid Warokoh. Jadi saya Barokoh, saya ngomong kenapa? Anu, fakola Barokoh, hada namus, kiki namus, mananya kinti malaikat Jibril, kinti wahyu simbolnya dinakakan yang Nabi Musa, oh namus mananya, disingkat Nawawi. Dan rumiki halal bihalal santri kempen. Jamiah Idaroh Bayi Umar ngarani Idaroh ditiru neng mantune Kyai Nawawi neng Mishkat Tumoreh pondok anyar arane Mishkat Tumoreh jendelae dolo Nurul Quran wa Nurul Hadis Moreh Mishkat iku jendela Allahumma ustamawadu al-matal murihi kabishkatin mishkat mana jendela yang itu lorok ada lawan tak gede maji wakil beli gak boleh lawan lawan itu badul ilmi sedina alik apa dia badul padu dilong be mishkat jendela yang itu lorok nurul Quran wa nurul hadir kenamane nurul Quran wa nurul kita kenamane Nurul Pondokor wa Nurul Nurul Nawawi itu ditiru diwontenaken bacaan syukbah arane daurah jadi mustaqe siji daurah idaroh mustaqe daurah pororaw kula wong dapurna betul dapurna mesti dapurna disebutnya dan kepingin sih dongeng dapurna si dapurna tapi wong nyebutnya dapurna sehingga si dapurna kulong dapurna kudu syukuran kepanggonan halal bihalale para santri khususnya kempen kenapa karena saat sekarang di Indonesia ya dari dulu lamun dudu santri sing diari wong soleh harus sama ini ida kutlikok wong soleh kalau itu bihi santri apa disebut wong soleh ini Indonesia lakamane santri jauh kemana
anggere muni wong soleh berarti berarti santri. Liyane santri apa sih soleh? Primen soleh. Terutama bulan puasa, yang melih, yang morong, yang ngaji Quran, ngaji kitab, jamaah, wiridan, tarawih, ya Allah, soleh-soleh Allah, langkah pipi, langkah segala galanya. Betul ada banyak melih, ya? Nah karena orang ngaji, makanya ngaji. Nah karena orang wiridan, makanya wiridan, soleh-soleh Allah. Ditambah tiga roh. Bakti daripada balik, tanggal soalnya kan beli mulai ngaji, hatame hatame apa? Dalu dalu raya, malah pernah hatame esok raya dalu raya sepi-sepi ini uang pikiran ini memakai tak nangan lalu ya Allah korengan ayam korengan aneh gitu ya lalu enak lupa nang pondok ngaji Quran nganti dalu raya pancen kayaknya pinter, ben raya atau bakti ini. Lah mun ora ana idahan kene dhewe kan sedo pinter. Kae sak tiru. Niku soleh-soleh. Apa mane kempet? Kempet itu diberi falsafat tasrifan. Tasrifan kempet niku falsafat ilmiah, falsafat analitika. Gede cilik tuan mau senajan dikarakan harus dari kiai, kapan mondok nih ngompet kudu ngaji tas napa tas ikan jajal tas ikan itu napa fa'ala yakulu fa'alan wa ma'fa'alan nasro yang suru nasnor fatahaya yaftahu fathan hasuna yaksunu usnan hasiba yaksibu. Allah mesti luar biasa. Pertama fa'ala yakulu agawe agawe ini ku berbuat, berbuat ini ku beramal. Pancen kita kabeh iki diperintah beramal wa qul ya'malu fa sayyarallahu 'amalakum fa fa'alu ma tu'maru kabura ma qatana indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kabeh wong kokon mergawe, kokon ibadah, kokon amal. Maknanya pegawaian wong kongkong diniati. Sebab tidak ada manusia si orang menggawe. Manusia mesti menggawe. Turu menggawe. Aduh turu menggawe. Nah, wong kan dia mantu sapa anaknya kaji anu. Kamu jadi ngaran anu. Iya, kamu sapa turu kau. Ayo. Turu gawe ya gue. Turu aifihi talabun au ithmun. Turu bisa jadi ganjaran, bisa jadi dosa. Berarti turu pegawaian. Pegawaian. Si diakon ini pegawaian pegawaian apa? Pegawaian aturannya Gusti Jawa. Jadi manusia kongkong mergawe. Nah manusia harus duwe pegawaian sengaja turu pegawaian. Diniati eben cocok karo aturannya Gusti. Mangan niate apa? Turu niate apa? Tuku mobil niate apa? Paham ya? Bojonya apa, keliumannya keben dan keben. Kapan orang diniati? Pada karo kebo nyong mangan kebo nyong turu kebo sampai memilih ya kebo kan kebo memilih gak sih? Memilih loh ya sampai abis ya kebo terus pada cuma kebo lah salah balahu wala nafa'u aw 'alaina iqabu. Kita duwe ganjaran niate apa itu? Bismillah. Kebora to bismillah. Persis ada kebora ono mangane apa? Karo kedek apa? Apa enggak segala loro. Amal gue kepok. Loro diri. Siji dia nama dosa, siji dia angkat ya pada diri. Persis ya kayak gini persis ya. Siap ya persis. Pengantinannya terus menjemput kucing dan mabel sak kamar pada wih dekam dekam deh aja orang aku pada yakin pada cuma beda di ketek monyet kucing orang nanya maknanya orang nono ganjarannya orang nono takabut tapi anggar manusia takabut turun depan apa turun depan apa tahu gak ya? Niat ini yang mendorong sampai mondok niat apa? Niat itu
kapannya teh? Lah, daripada cuma nganggur, ya harus nganggur. Kapannya teh? Saya harus mondok, tidak akan pulang sebelum bisa baca kitab kosongan. Nah, semangat. Sebab ini apa ya? Sebab manusia pondok pesantren itu dipersiapkan kompon bisa if'alu ya'malu fa'ala yaf'ulu. Kenapa? Sampai dijadikan falsafat, sebab fi'lun amal sesuai dengan syariat berat. Berarti apa? Orang cocok. Sampai kita ini perintah Gusti Allah sejernya syariat, ini dia orang cocok. Ya, jalan. Sampai subuh tapi cocok. Tanya subuh tapi cocok. Yakin dong orang cocok. Aku kesel mumet, ya Allah, apa ini tim? Los tuh ya lo tuh kan anjuk tanah lagi tahlil, kutu main tahlil, barang tahlil kutu ngomong pisah lah harus. Subuh dah, duhur jamaah orang cocok, zakat lebih lebih orang cocok, puasa lawan genang bok bet gue betul gue bolak pantai aja makan aja, minum orang cocok, sunat orang cocok, tapi marah tapi bel ketiak marah bukan nangis orang cocok. Sawe nyompret teh Gusti Allah sing cocok bur siji kawinan. Yakin, yakin iso. Jajal sing lanang tak ora papane. Pak sampe dhewe surat maning. Mo, perkawinan karo maning. Berarti cocok ya. Peraturannya Allah ora cocok. Mulane anggere ana peraturannya Allah aja diterima karo kakak mpone ora cocok. Siji diterima karo apa? Karo iman. Angger sing nerima iman apapun bentuknya mesti cocok. Angger akal ora cocok. Apa main diterima karo weteng puasa ngeli. Puasa diterima karo barokat pahit. Siji dina Kanjeng Nabi tawaf. Namburi nenek Kanjeng Nabi anak sahabat Umar. Sahabat Umar itu sahabat si paling berjasa kagowo darbuna. Berjasa primen kayak gini. Kemien lagi kawin-kawin Allah perintah puasa. Singaran puasa kue tok mahir buka tok isak imsak. Kuat ya kak? Kuat? Ya, pengantinannya tok meriakin. Lalu kita ikut imsak aja. Berjalan, si jibun ini ngubrilan awitnya sobat Umar ngelarap bojonya ke kamar. Maka di dalam kamar terjadilah apa yang terjadi. Ini cerdas apa ya? Ini kayaknya cerdas apa ini ya? Orang ngerti ngetah. Terjadi apa? Wikok itu misalnya jimak. Baru-baru jimak sobat Umar ketun langsung apa adus juru langsung melayu marang masjid nangis tobat dari pahala karo Allah sampai Kanjeng Nabi ngimami lebu masjid ngimami subuh karo tobat gue nangis masjid saungi sampai ya tobat apa tobat di hati Allah tobat tangannya itu tasbih sampai asal hukum matanya oleh kata di mesin. Yes. Bareng serampung jamaah, rampung wiridan, sahabat Umar merek nang gone Kanjeng Nabi, nglabruk nang pangkone Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, astagfirullah. Kanjeng Nabi dalem apa ampun mari Allah. Kanjeng Nabi dalem apa ampun mari Allah. Tentakan ampun. Iya, dalem kenapa sih anak sih? Gua punya musibah, kada musibah apa? Tabrakan. Tabrakan apa? Tabrakan dewa kan tabrakan. Waqtu fi ma waqtu ya Rasulullah. Kulo gepok Kanjeng Nabi, kulo cimak Kanjeng Nabi, cimak mau bumi mungkin menunggu Kanjeng Nabi menunggu mikir bisa nih sahabat Umar melanggar. Sahabat Umar kan sahabat senior, kiai ini sahabat, kami kiai ini melanggar. Yang mesti melanggar ke bangsa, mesti melanggar apa soya? Si melanggar kiai ini anak apa? Suwe-suwe jebol malaikat Jibril dalam ayat. Uhilalakum laylatan siyamir rafathu ila nisa. Terusnya geng
Oh illa lakum laylam tansiyamir fanfu ila nisa ikum awit pengikiye awit kejadian sama Umar saperuse puni Ramadan kenang mangan, kenang minum, kenang ngemil, kenang rokokan, kenang turu karo ibu ni bocah kejadiannya sahabat sahabat bisa lahmu yaka sahabat Umar matur mau beli sama Allah, matur mau beli matur mau beli gimana baik sebenarnya sebenarnya tak apa ya yes kanji Nabi Tawaf nangguri nanek sholat barang kanjuk Hajar Aswad kanji Nabi nyucuk Hajar Aswad kelakuannya kanji Nabi itu syariat syariat agama kanji Nabi nyucuk Hajar Aswad berarti nyucuk Hajar Aswad adalah nyucuk Hajar Aswad adalah syariat tapi diterima oleh sahabat Umar dengan akal orang cocok jadi sahabat Umar ini waktu dicuri. Nucuk Hajar Aswad kan ya suki. Anggora nucuk lara. Anggora nucuk terumur. Anggora nucuk kita pati. Orang mati urip larat suki. Gusti tutup hati. Waktu orang naik kayak gini. Karena apa gue? Barang akal yang nolak neng syariat. Sahabat Umar sami'ah sultan hadifan sultan imaniyan sahabat Umar krumu anak suara keimanan jari imane ya Umar atuh minu billah kon iman muli karo Gusti Allah kon iman muli karo Gusti Allah sahabat Umar jawab na'am amantu billah nyok iman karo Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah suaranya takon amane wa kaifa tu'minu billah carane kon iman primen carane menang proses karo si jabuna ayo sampe tak takon jawab mane iman dhewe iman dhewe carane carane ya jublo iman dhewe kon iman carane menang bareng menang bae sautul iman suara iman muni ge cara iman ora loro ora telu siji apa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yen kon iman mari Allah carane ora loro ora telu guru siji apa manut melu ngintip niru ning Kanjeng Nabi manut melu ngintip niru mari mutlak buh, cocok, buh cocok iman wong iman itu juga bukan jenis orang cocoknya melu, cocoknya melu nah, namanya ini ada akal tidak cocok counter oleh iman gelut si menang sama faqaru baminku sahabat Umar merek nang batu Hajar Aswad bareng merek turun-turun lucuk sahabat Umar metu gisik akalnya betul kalau iman primen ngedu yang kayak dia sahabat Umar midah poni waktu waktu dipindah poni dia sahabat Umar ngeye ya Hajar wallahi inni la a'lamu annaka Hajarun la tanfa'u wa la tabur walau la anni raqaitu Rasulullah yuqabbilu ma qabbaltu wahai waktu demi Allah kon waktu padahal orang demi Allah kan iya demi Allah kon waktu walaulah anni ra'aitu Rasulullah la tanfa'u waktu kon waktu yang kau kaitinnya orang manfaat ya orang mantorot ya orang bisa tanya lah orang mulai suki orang lo waktu akal lamun nyong orang weru dewek Kanjeng Nabi nuju kon beli bakal aku nuju kon lamun aku orang weru dewek Kanjeng Nabi nuju kon biar aku nuju kon mung berhubung aku weru dewek Kanjeng Nabi nuju kon mangkane syarat iman karo Allah kudu melu Kanjeng Nabi dadi aku pang nuju kon akhirnya sholat kemarin merek nanggur Hajar Aswad nuju Hajar Aswad ya jawab sahabat Umar nuju Hajar Aswad kue apakah karena cocok rasional apakah karena manut niru Kanjeng Nabi
Ya bukan je? Berarti manakala ada akal kalau iman bertentangan yang dimenangkan, yang dimakan iman. Mulanya puasa itu wadai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai wong sing iman puasa wadai amanu. Hei wong sing nerimanya kalau iman. Hei wong sing madai retai kalau iman puasa. Hei wong sing iman puasa. Jajah diwari. Hei sing ora iman aja puasa mani. Tergantung iman. Anggur imannya kuat apapun godaannya. Anggur imannya kuat nah. Sampai tekal sing sawah, sing pasar, sing kantor, jam siji awal panas ya Allah. Oh teman-teman, awak lemes weteng ngelikur matpai lebu rumah langsung lebu kolah lawang dikaji gelung baru gilung-gilung jadi banyak dan ini lemes iya puasa ngelik iya ngorong lu ngerti pahit minum oh minum jadi pahit iya minum oh ngomong maka sepuluh iki kah ngomong kan orang harus dikaji ngomong aku mau ngomong aku pengen ya Allah dina amanu aku pengen imbang mau batal mau tak guyur be enggak saya ngadang rembesannya mau puasa kan enggak saya bayar guyur buat iman lawan dikunci orang kan orang lagi ngelih orang pahit urus orang nangin jadi iman orang kuat primen apa mana sih lawan dikunci sih tak tahu sih gila baik iya oke inilah persoalan dorongan untuk fa'ala yang ulu harus ada niat dan itu iman yang memperkuat iman menjadi dasar niat apa ciptalah fa'alayaf mana tahu mana fa'alayaf dulu yakin orang mati belimbu fa'alayaf dulu mergawe beramal nangin beramal menuju Allah pas Allah maringi iman blok imannya diangkat diterima maring Allah sing angkat siapa? Sing angkat amal soleh wal amal soleh yar ya Allah. Jadi amal perbuatan fa'alayakulu kanggo ngantap iman diterima namanya Gusti Allah katus ini lah ngangkat mundur akhir perapatan ngerti perapatan akhir rentongannya bokal kesasar mulanya kudu duwe guru guruwe kiai kiai ini kudu ngurungi kaya kecarane kuduwe kaya kie macaya kaya kie katus ini ku mulanya ngorok nasoro ya nasoro ya maknanya nulungi ayo tak tulungi juga saya bismillahirrahmanirrahim bisa kayak kue sih kempet beda bedanya primensi huruf per huruf kudu cetak muhakkak kulane ora kena kempet a'udhu billah wakiro kempet kudu bener kurang cetak kudu ini a'udhu anak kayak gitu A'udhu Wih, ben dari cetak Cetawela A'udhu billahi minasyaitoni rojim mulanya kempet niku baca kempet angin digawe musabah oh tilawat Al-Quran mesti kalah mesti apa? Mesti kalah sebab kempet niku untuk tahqiqul ahruf kadang-kadang jare hakim musabah kok salah apa wasol mandek nanggone idhofah udah boleh ul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilah udah boleh karena ilahin nanti itu idhofah idhofah harus ilahin nah kali mandek oh kontang musabah oh no tau si geh kayak iya kudu cetak makhrajnya singarane makhrajnya pun kudu dimati mim
ini di makroce dajal gue sini am oh ini ngambe ini di ah oke nih lah jadi anggar pengen ngerti makrot itu kudu apa mati lah hati gue orang bisa dirui ke jalan mati ilah oh ini kene paham jangan paham aja yang cepat ya is kulane kempet kanelan tapi baru kayak kempet ya Allah lir goyo kempetan sarang kempetan aja mati kalau membayar umat kanate barokah saya pasti hafal Quran kempet mulia temennya aja ragu-ragu mulia sebab hari pondok kue ake barokah mau baca sampai jalan ngaji Quran ngaji kitab berulas wiridan kiainya itu selalu kontak ala pahuhiyah tawasul kalau mu'alif mulang dunia Al-Fatihah ya Allah Gusti kelawan kramate sinar dunia mudah-mudah baca pada pinter sinar dunia siapa? Wali primen Pak Jurnya kita be cicit mau sakit pinawa baru pinawa. Tapi setiap pondok setiap pesantren nanti Maroko Mesir Saudi ngikut pelajaran jurnya kamu. Ada apa nanti jurnya? Kue arahnya keramate gede barokah jurnya gede. Sebab lagi ngarangnya luar biasa. Asal haji ketika ngarang jurnya nulis neng waktu dan tempat yang dipilih. Tempatnya ini ngarepe Ka'bah waktu ini bengi Ramadan nulisnya bakwa bisit dong waktu ini dia nulis gue keramati barang seti ngarang kita kan gak ada kopi itu gak ada minum kopi bisit nah ini aku bakal kaya paham? Seti ngarang buku gak ada kopi itu kan orang vokal banyak jadi setiap kali kiai mulang kita mulang takrib kontak tawasul kalau sing ngarep karo apa mani sing diwaca hadis berapa kali hadis hadis ni Umar ana bi Umar ana Abi Syahrin bi Abbas an pirang-pirang ahli hadis yang sudah melalui al-jarh wa ta'dil wali kabeh rawi hadis di kontak ya wis di kontak karo kiai baro kamu kalau kamu mulai santun itu mesti mulia paham ya paham ini jadi kayaknya ngelungi kayak kaya cara macamnya kayak kaya takbirnya kayak kaya sholawatnya kayak kaya wudune ya Allah nasoro ya karena kayaknya ngelungi tapi wong bocah semacam beler ngerti beler terutama bocah si Darfuna beler-beler dari kayaknya rada keras anggap dikerasi kaya terima mulai kaya orang kena ngejor kudu keras kaya Umar galak kaya Umar nyabet kaya Umar lentuh karena tes nasro yang suruh itu dorong bayar dorong mana enak sabet dan salah makhluk sabet salah pun apa mana kenapa keras kalau tidak keras engkau salah kalau salah biarkan saja sampai tua masa ilah-ilah ini mulanya kayaknya aku juga galak ebe nancep ilmu ini anggar orang galak, orang itu mancep anggar bocah waktu kayaknya nulungi terus kayaknya keras disiplin bocah waktu insya Allah fatahayaf hati terbuka bisa memahami kitab-kitab bisa maknani, bisa menghafalnya sebab orang bermakna tok belajar Al-Qur'an itu pertama maca yang benar, selesai maca sing benar, maknani sing benar, selesai maknani sing benar, ngerti sing benar. Awas, sehingga kamu balik Bandung. Wa wajada qawlan fa hada Gusti Allah nang kondol lang sesat oleh Gusti Allah upaya hidayah dan kanji Nabi ini ku sesat satunya oleh hidayah berarti wang muda menghormati kanji Nabi lahir menghormati bayi yang sesat lah anak Allah kue yang germani lah bener arti lah bener kanji Nabi ini ku sesat mulut dan
lahir berarti kanjeng Nabi masih sesat. Salah. Artinya wajah doa, wajah kata pola pada kanjeng Nabi ditemukan di tengah-tengah komunitas yang sesat. Paham betul? Paham. Ngarteni yang benar. Sesi yang ngarteni yang benar, tafriqul masail. Ngeblok nanti masalah lo, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah sholat, sama si tafriqul masail, tafriqul dalai kita dari kie 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 kie. Sama si pun ma'rifatul istihad, mengetahui cara istihad. Sama si pun paling buruk, ma'rifatul sirril Qur'an, rahasia Al-Qur'an. Kan sebuah masih ada teman, masih ada teman. Gue arahnya futuh. Futuh terbuka. Ilmu tauhid terbuka, ilmu tasawuf terbuka, ilmu fikih terbuka terus. Anggur terbuka kabeh, wis pinter, wis bau aja wate bakale hasunalah. Apik kelakuane, apik sebutane, apik bocah tingkah polahe. Sing aran hasunah suluh husnul khuluq, bagus apa ilmu satu dengan sampean. Primasi aja. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wolulas menit jatuh mas. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. 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 Kanjeng Nabi itu wong pinter. Sak dunia seluruh sarjana kumpul dari siji ditugas Kanjeng Nabi berangkat. Kanjeng Nabi menang. Apa sih? Kanjeng Nabi paling pinter. Sebab dia Allah duwe omongan, omongane Allah rupa al. Jawab Allah duwe Al-Qur. Al-Qur'an niku ora jelas. Si mau jelas apa? Al-Qur'an jelas. Jajan, ini Qur'an atimu sholat ayu pada sholat wis entok langkah Qur'an sholat di pirang rokan arane apa duhur apa asap wa atuz zakat ay pada ngetokna zakat ay betok orang mana zakat yang mas pira zakat yang pari pira zakat yang bawang pira langkah ayat eh berarti jelas kok betul jelas kok jelas 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 kupin apa ya beda beda berarti jelas betul mungkin Quran tuh atiru sholat sholatat orang yang tidak mas sholatnya tidak mau Quran orang jelas kapan orang jelas berarti butuh penjelasan. Si bisa jelasnya siapa? Angel, wong syaratnya orang gampang. Apa sih? Si bisa jelasnya omongannya Allah. Yo, kowe wong sing ngerti karepe Gusti Allah. Wong sing ngerti? Jawab wong sing ngerti? Karepe Gusti Allah. Makane karepe Gusti Allah angel. Wong karepe dhewe sing siapa ya? Aku juga akan jajal pada pengajian isi para kiai, para habib, para ustaz udah gitu kamu aja ngomong bisa ngerti gitu kamu aja disini kiai sholawat ngajak Quran dong tadi udah mesti dibuki teleponnya tontonan dangdutan orang udah pengeran dong nanti ya amin ya ada orang sakti, ini macam waktu sholat akmal ya, sudah ke orang payu eh mau cakap sih orang sholat gak hilang ya kan, ya akhir pengeran Allah duwe Quran, Quran orang jelas kapan orang jelas berarti butuh penjelasan sing bisa jelas saking wong sing ngerti karepe Gusti makane Gusti Allah karepe angel kadang Ustaz ngomong nemen orang bisa kaji-kaji hari wong sing ora kuwi dengar iki kok aji bae ae sing pokoke kabeh ya angel le sing bisa jaga omongane Allah adalah wong sing ngerti omongane karepe Gusti ternyata Gusti Allah perintah Kanjeng Nabi menjelaskan Al-Qur'an li tubayyin lin-nasi ma nuzila ilaihim Muhammad jelaskanlah Al-Qur'an kepada manusia. Kanjeng Nabi diperintah menjelaskan Al. Jawab Kanjeng Nabi diperintah menjelaskan Al. Quran. Menjelaskan omongan Gusti Allah. Berarti Kanjeng Nabi pintar. Salah. Berarti Kanjeng Nabi pintar. Salah. Berarti Kanjeng Nabi
mati karepane Gusti Allah. Nah, mati karepe Gusti Allah. Mata kepikir wis ngono iki sih. Ngene, Allah duwe Quran, Quran ora jelas berarti butuh penjelasan sing jelas saken sing bisa dengan Al-Quran gua sing ngerti karepe Gusti Allah. Allah, makane karepe Gusti Allah angel. Tetapi ternyata Allah perintah Kanjeng Nabi kok kon menjelaskan Al-Quran. Berarti Kanjeng Nabi ngerti karepe Allah. Ngerti Gusti. Sarjana mana dia ngerti karepe Gusti Allah? Ayo, karepe Gusti Allah dekor nang apa? Ngerti yo. Mung ya ana hikmah sing ada orang tahu tuh kulit stik kok enggak boleh. Nah, master enak kok ya. Master mana yang sing ayu sing ora ayu ya kan apa? Kita pakai dibuka kok ya. Jadi ya. Ini. Maksudnya kan ayu kayak kalau dibuka mati. Aku bisa jepret. Awas master gue. Kalau dibuka dibuang. Kadang ada virusnya sendiri virus master. Muhammad kamu terkenal orang sintilam akhlake apa? Akhlake wa inna kalala khulukin awin Muhammad kan akhlake apik weh anak ayah apik surat An-Najm orang anak ayat si jubay wa inna kalala ilmin adukun ilmunya hebat orang anak kan jenabit pinter sintilam apanya? Jawab apa nih? Akhlaknya. Orang di dalam pintere. Inilah pendidikan yang terbaik. Akhlak yang kerima, akhlak yang baik. Orang sombong dengan ilmu. Sampai sebelah ini kiai. Mbah Yayo Umar Abdai Kiai Nawawi. Apal Quran. Wong yang dadak alim. Maca kitab bendina. Angger nulis surat apa? Wassalam min aqwalil waro wa ajalli man fil qura. Saya adalah wong fakir-fakir wong nang manusia lan paling ina-ina manusia. Padahal apa Quran maca? Jadi akil angger nulis wassalam min al abdi dalil Muhammad akil. Kayak jauh ibadat, karena itu angker duit karena tafsir al-munir atau marah nabi. Bibir, kalau kasih rutin berbicara ngomong wong sing durung bisa ibadah kang akeh dosa kayak kowe jajal yang duduk kiai jajal duduk santri tulis to DRS apa sih DRS menunjukkan keilmuannya eswa susah hidup sama cekri dekat namanya FM murah meriah. Perlunya apa dong yang bisa ditulis? Efek menurut ilmu. Eh, sarjana. Eh, sarjana teknik. Eh, sarjana agama. Eh, SAB. Sarjana alam batin. Gak ini dituduk-tuduk benar. Kok Gusti Allah orang tahu ngalam ilmu? Ngalamin apa? Akhlak. Disinilah kontak punya falsafat khasunaya. Anggus akhlaknya api, ilmu nebdur, akhlaknya api, aja wapir, hasil gaya, sibuk, ditu, siaraknya kaya gue, calon dulunya. Ditu moh, ditu, akhirnya parahnya, apa nanti yang ngepak ngelak kaya, ngolu, wis, anak-anaknya dulu, bangkanya kuno. Kenapa bisa melihat? Karena sudah hasilnya. Hasilnya dari ilmu. Sudah ilmu. Ilmunya dari fakta hati terbuka. Kenapa fakta gelem dikerasi berubah oleh kiai yang penuh bijaksana nasoroyat supaya bisa fa'alaya. Ini falsafat kontak. Mulanya ada di kontak-kontak baik. Saya di kontak wo-o-wo. SMP Sarliang Alia SMK Sudah
Pites. Pokoknya kempek banget cuy. SMK kempek. Niku kulo nemben mawon. Tapi juru karo kita yang kita atas. Kulo ketemu karo atas kedutaan besar Turki. Saya bicara tentang SMK, akhirnya diterima, silakan SMK kempek bisa kuliah beasiswa di Turki. Cuma anak syaratnya kudu apal 5 juz. Mulanya SMK kempek pada pokok apal nak 5 juz. Lo omo tuh sekolah SMK nanging apal apal tuh biasa tuh. Biasanya SMK mau beli motor, ya lo omo juz sama otomotif sih. Boleh beli motor-motor bodoh, dia apal Quran. Nah, SMK juga menyambut bola dengan stiker sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pokoknya enggak kuliah kono, rampung kuliah bisa ngecus. Bisa nyuntik caksus-caksus. Artinya kempek seakan-akan dituduh Gusti Allah. Ekonomi dunia akan dikuasai syariah. Maka kabeh bang-bang gawe bang. Bang BRI syariah, BNI syariah, mandi nganti BC akan syariah. BC mungkin Cina dulu. Tapi anak, karena dunia akan dikuasai oleh manusia. Dilala kempek gawe SMK jurusannya apa? Ekonomi syariah. Wis, gawe mandi setikus. Ya Allah yang lebih Gusti Allah gawe corona. Saya di corona, hurungan obatnya yang paten, yang pasti jadinya anu, ke anu, ke anu halo macam-macam durung anu kan, seluruh negara di dunia pusing musuh orang apa tentara, kumis, jepet tapi ngerti karo corona yang tak karo corona yang apa sih? Bang, bu, orang atau ini ngerti ya, nanti pengajian diperketat ke orang-orang polsek ya kok, polisinya gue ngelarang ya kepingin ngijini ya kepingin bingung apa dilarang kunci dibuka ayo Pak Pimen ayo apa diolehnya corona bingung semuanya bingung presiden bingung kabeh menteri pendidikan bingung saiki yang orang mondok mana sampean bingung ya Allah bocah sekolah saiki bocah sekolah sekolah ora ujian ora lulus belajar ora ujian ora tapi lulus upaya bodoh ya siapapun menteri pendidikan akan rekod bagaimana caranya kok kan belajar melalui HP uang mana poro-poro bisa ketahui sisi poro bocah sekolah saiki orang hormati guru sebab ngerasa pinternya dudu sing guru tapi sing dari Google itu memang seluruh ilmu apa baik ada sejarah tegak, ilmu ngaku seorang batin malamu bayan tak tafsir, ilmu hadir, usrah hadir selalu nuzul, asal mengurukmu antar anak, ilmu sejarah sejarah mbak panggung, sejarah tidak pernah sampai pengen gak lupa, buka Google potongan apa, nilai berapa, luas berapa, pengen cukup mobil, tahun berapa, cukup motor, pokoknya anak apa yang Google nanti cawet geng mungkin ada cawet geng, mungkin ada cawet geng lah bocah pelajari Google, pinter gurunya baru-baru buka Google mikirin kredit baik akhirnya gurunya orang buka Google, bocah buka pinter bocah anggil bocah si orang anak akhlaknya pinter nyokap guru ini karena tidak ada asuh ayah tidak ada akhlak akibatnya dari orang hormati guru, orang hormati orang tua lah kan orang yang tahu apa yang orang arti nah tapi dibalik itu kalau dia mesantren, kalau ngerti agama apapun bentuknya guru, siapapun bentuknya orang tua wajib kita menghormati duduk karena pinternya, justru karena kebijaksanaan. Wong tua dua anak profesor. Bisa pikir wong tua, si hebat wong tua bisa membuat anak menjadi profesor. Anak yang profesor tentu bisa membuat anak jadi profesor. Imam Hasan al-Basri. Wong kampung dari Qadil Qudwa.
hakim agung nah kota bapaknya boleh di gak masak kertas tok tulisannya Hasan Basri kantor nomor sekian alamatnya laku nah kota ketemu kita kantornya kayaknya ketemu kan apa ya lagi rapat lagi mikir rapat tadi kayak ruangan anak-anak ini rapat bareng suwe kabel kuyu ini ya ngasih kata mau ngikir nguyu di sore meja bapaknya baru lagi nguyu satpamnya tekap eh kurang ajar setan berjuru kebok nguyu dengan kurang kok kayak Hasan Basri lagi mati rapat siapa mana apa sedang rame metu kenapa itu pak ya Allah bapaknya nguyu bapaknya nguyu panggang ya pernah kamarnya pun itu mau kamarnya buka lahir kok biasanya biasanya barang metu maneng namone namone ruang sidang pada nyindir ada yai pada nguyu nguyu di kantor nguyu di meja pada di tepat yang paling hebat bapak saya hebat, pintar, bijaksana bisa membuat saya menjadi ketua anak kamu sekalian cibuk lu bapak tua kalau bisa menjadi anak nanti mau guna meja jadi apapun bentuknya kalau orang tua kita harus pak gimba mage kanji nabi tak ini kayak apa kalau orang tua nanti kanji nabi itu ngongkon nanggore sholat ajak lalain karo sing berjasa yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doa karo Allah wa ba'athi rasulan minhum ya Allah Gusti kula njaluk nabi kanggo wong Mekah sing asli Mekah kula njaluk nabi kanggo wong Mekah sing asli Mekah metu kanjeng nabi jadi oleh doa siapa Nabi Ibrahim kanjeng nabi dalam hadis muslim dawakan anak mendakwati Nabi Ibrahim aku ki oleh doa Nabi Ibrahim mulanya jari kanjeng nabi ayu pada matur muka Nabi Ibrahim disebut-sebut maca kama salai ta'ala sayyidina padahal mulia kan kanjeng nabi daripada Nabi Ibrahim itu maknanya husnul khuluq bagus akhlak tetap menghormati orang tua menghormati guru senajan orang tuanya orang mati gurunya kampungan menghormati kasih Jakarta dalam mobil anak guru dan pas sepeda mangga misalnya kau stand di monggo aku ngaco didit lo mau lo cakap apa kan ya anak ustad ini nggak sonto sugi sih sugi ya ada suul kulo wa suul kulo yulitu su al khatimah jengkel guru jengkel orang tua orang dihormati tidak ada nak suul khatimah santri harus mampu niat fa'alek dulu dengan belajar dituntut dalam kelima nasara yang suruh siap dikebuk, siap dikerasi dorong yang ribu dengan tujuan fatah ayat tahu agar bisa ilmu alim ayat lamu kamu mikir orang ngerti ya fatah ayat tahu alim ayat fatah ayat tahu alim ayat lamu lajeng apa? Hasunaya bagus akhlaknya inilah konsep satu komplek sudah tertulis sudah tercover, sudah terbaca, sudah diarahkan melalui tas, asli pak dari sampean satu tempat alumni untuk apa, mau apa lihat saja tas lipat. Insya Allah karomalan baru eke Omar, karomalan baru eke Nasir, karomalan baru eke Hakim, lagi perusahaan putra putranya. Insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana mulia kabeh rezeki akeh kabeh amin. Mabutan wallahu alam wallahu fiqil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.